Hey guys, it's your girl Nanda. Good morning. Jadi hari ini I'll bring you a day in my life video ala-ala vlog gitu, random banget. Nah, jadi langsung aja pagi ini aku mau nunjukin ke kalian body pampering aku. Jadi cerita tadi tuh hujan. Dan ya gak pagi-pagi banget sih aku mandi, kayak rada siang ini udah. Nah, aku tuh bakal nunjukin kalian gimana sih produk-produk yang aku pakai ketika aku body pampering gitu loh. Nih, aku hidupin shower dulu ya. Jadi pertama aku mau ambil body scrub aku. Nah, di situ ada body scrub ceritanya. Itu aku sambil nonton Emma Chamberlain. Bener gak sih Emma Chamberlain? Aku tuh kalau mandi emang sambil nonton gitu loh guys, nonton YouTube. Kalian gitu juga gak sih? Nah, jadi ini aku mau nunjukin kalian body scrub yang mau aku pakai dari Scarlett yang pomegranate. Nah, aku lagi nyobain body scrub yang ini karena yang body scrub yang kemarin tuh udah mau habis. Nah, sebenarnya aku udah pakai ini beberapa kali ya guys, karena dia tuh bentuknya rada thick gitu, jadi dengan produknya sedikit aja itu bisa kalian baurin tuh ke seluruh badan, jadi hemat banget. Gila, aku juga kadang bingung akhirnya gak habis-habis, padahal udah dipakein adekku. Kayak aku juga pakai lumayan sering gitu, 2-3 kali seminggu, dan gak bisa-bisa aja. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya itu thick banget, creamy banget. Jadi di kulit kalian yang kering itu gak akan nyakitin kulit kalian, dan bulir-bulirnya juga menurut aku gak harsh atau gak kasar, jadi masih sangat halus. Nah, dia itu dipakai, diaplikasikan ke kulit yang kering. Terus kalian ratain dulu, dan sebenarnya bagusnya sih kalian diamin dulu 2-3 menit. Sesudah itu baru kalian gosok-gosok lagi, dan look at that gitu. Abis itu daki-daki kalian akan terhempas gitu, akan buat kulit kalian jadi lebih halus, lebih lembut. Terus sel-sel kulit matanya juga terangkat, buat kulit kalian lebih cerah pastinya. So that's a good win kan. Jadi aku gosok-gosok dan aku bilas. Selanjutnya aku pakai body shower, ada brightening shower scrub yang cucumber dari Scarlett juga. Nah, ini aku surprisingly suka sama aromanya karena bau timun banget guys, aroma timun banget, dan kalian bisa lihat itu ada bulir-bulir kecil juga. Jadi hari-hari itu bagus juga buat daily exfoliating gitu ya, buat kulit kalian, bisa buat kulit kalian lebih brightening, bisa cerahan juga sih, karena dia ada bulir-bulir itu kan ngangkat sel kulit mati juga secara halus pastinya, makanya aman buat dipakai tiap hari. Nah, itu aku suka banget aromanya karena seger banget. Terus juga dari segi packaging dia tuh simple, bukan yang pump gitu kan, jadi kalian bisa pakai sampai tetes terakhir guys. Nah, ini aku bilas juga as usual. Nah, abis dibilas kalian bisa lihat kulit aku cerahan, itu halus banget guys, udah kayak pantat bayi halusnya. Nah, itu aku udah mandi, aku langsung pakai kayak crew neck gitu sama celana culot, terus ya hijaban dong pastinya. Nah, aku mau skincare. So guys, tadinya gue tuh mau get ready with me gitu ya, tapi ini baru azan zuhur. Kalau skincarean terus wudu, sayang skincare ya. Jadi kita wudu dulu baru skincarean. Oke guys, jadi ini aku ngambil sajadah sama mukena aku. Aku mau sholat zuhur dulu. Udah seperti biasa aja gitu, ambil pakai mukenanya dan sholat. Karena ini sebenarnya Ramadan ya guys ceritanya gitu. Tapi aku lupa ngevlog dari sahur, jadi aku ngevlognya dari pagi. Gak apa-apa lah ya, a random day in my life, oke? Okay? Nah, sesudah selesai sholat, aku mau nunjukin ke kalian rutinitas skincare rutin pagi aku.
Nah, fix itu banyak banget yang nanyain di comment section YouTube, kayak kak skincare rutinnya gimana? Itu aku pakai jepit rambut dulu biar jilbabnya nggak turun-turun. Pertama aku mau pakai lip serum gitu biar bibir tetap plump, jadi puasa bibir nggak kering. Hati-hati jangan ketelan aja sih guys, kayak nggak mungkin juga bakal ketelan ya kan. Nah udah itu aku mau pakai, ini aku mau nyisir eyelash aku ceritanya. Karena aku pakai eyelash extension gitu, jadi kadang kalau habis wudu, habis basah tuh rada ada aja gitu, nggak rapi gitu ya. Ini aku sisir dulu, cute ya. Ininya aku punya kiss spoolie-nya gitu. Nah ini aku pakai toner, kebetulan itu kalau nggak salah exfoliating toner deh, ya exfoliating toner. Ya udah dipakai aja ke seluruh aja, first step-nya toner. Sudah itu aku pakai hydrating toner. Kalian bisa lihat itu aku spray aja, karena kalau puasa gini tuh kulitku rada kayak agak kering ya Shay. Jadi udah itu aku tap-tap biar dia lebih meresap lagi dan biar bisa lebih plump mukanya. Nah itu aku lagi jerawatan, sebenernya banyak tuh jerawat, tapi itu udah rada mendingan sih. Aku pakai acne serumnya dari Scarlett. Anyway, kalau kalian belum nonton, aku udah pernah nge-review produk ini. Silakan cek reviewnya. Itu teksturnya emang cair banget gitu ya. Tapi enak loh, cepet ngeresep dan buat jerawat tuh cepet matang gitu loh. Aku suka sih sama serum ini, makanya aku pakai. Dan itu kayak udah setengah botol ya, udah mau habis juga. Diratain aja. Lanjut aku pakai face cream ya, yang day cream. Langsung aku buka dan aku pakai ke seluruh wajah aku. Aku sih pakai tipis-tipis ya, jangan tebel-tebel banget. Karena kayak kalau pagi tuh gak mau muka terlalu berminyak dan terlalu tebel. Karena sesudah ini juga masih mau pakai sunscreen. Dan aku pakai sunscreen lumayan tebel. Jadi aku bisa pakai moisturizer atau face cream tuh tipis-tipis banget. Yang penting udah kena aja ke seluruh wajah, cukup. Itu aku pakai moisturizer tambahan buat bau mata biar matanya juga nggak kering Shay. Jadi kita pakein aja gitu. Moisturizer apa aja sih bisa, yang gel mau bentuk yang krim tergantung. Nah itu aku pakai sunscreen 2 jari seperti biasa. Aku aplikasikan ke seluruh wajah. Aku blend. Kebetulan ini aku pakai sunscreen yang mudah di blend gitu loh, karena dan juga nggak ada white cast. Jadi kalian bisa lihat sendiri, dia nggak ada white cast dan lebih mudah di blend. Biasanya ada banget tuh sunscreen yang rada susah ya di blend. Ini untungnya aku pakai yang mudah ya di blend. Ini udah pakai sunscreennya, udah cakep say, muka udah glowing ya. Itu sisanya buat leher. Nah udah, terus aku lanjut ngalis. There's selalu ada hari untuk alis, kayak sesibuk apapun aku selalu akan aku berikan waktu, sisa waktu aku buat ngalis. Jadi aku ngalis dulu. Aku juga suka tuh sama bentuk alis aku sekarang, karena kemarin tuh abis kayak di henna gitu loh guys. Tapi sama profesional banget, jadi kayak simetris gitu, jadi tinggal kita isi aja, jadi cakep alisnya. Udah alisan aku sekarang pakai parfum. Itu parfumnya non alkohol ya, jadi sebenarnya bisa dipakai buat sholat juga, dan aromanya enak, lumayan enak banget. Aku suka lagi sama aromanya. Itu aku pakai ke jilbab juga biar kita wangi. Nah sesudah itu biasanya aku akan pakai body lotion. Nah kebetulan kalian bisa lihat body lotion aku suka banget nih yang ini, aromanya kayak parfum. Aku lupa lagi nama parfumnya, ntar aku lupa sih. Nah ini Scarlett yang Charming Fragrance Brightening Body Lotion. Aku suka sama aromanya, aku suka sama efek brighteningnya, dan juga dia mudah meresap banget guys nih. Tuh aku tunjukin kalian ya, pasti pakai ke tangan aku gimana
Tuh aku pakai secukupnya aja karena aku menunjukin cuma di bagian tangan, tapi aku biasanya personally pakai ke seluruh badan ya, kayak sampai lengan atas, terus juga kaki, betis, paha gitu. Ini lihat, kalian bisa lihat di blendnya enak banget, dan kalian bisa lihat lah tadi udah sisa dikit body lotionnya, dan kayak di belakangnya tadi aku juga udah stok. Jadi emang udah biasa sih aku stok selalu karena aku pakainya literally sesering itu. Tuh kalian lihat, cepet kan ngeblendnya, ini gak aku cepetin, gak ada aku cut-cut. Terus kalian lihat before afternya kulit aku guys, kalian lihat tuh beda banget kan. Yang kiri cerahan, kayak lebih plump juga, lebih lembab. Duh cakep asli. Nih sekarang aku mau keluar. Aku lupa aku mau kemana ya ini. Oh aku mau nemenin bibi aku. Bibi aku tuh mau kayak potong rambut gitu, jadi aku temenin dia. Jadi keluar kita guys. Ya aku jarang banget loh bulan Ramadan ini keluar rumah, kayak kerjaan aku di kamar doang. Ini jadi aku happy banget bisa keluar rumah. Oke guys, aku ini udah balik ke rumah. Aku tuh sebenarnya lagi nungguin waktu buka puasa. Jadi ya udah gabut aja gitu. Aku buka-buka tab aku, bukain, ngecekin jadwal, ngecekin apa yang dikerjain. Dan lanjut, ternyata aku punya deadline video gitu sama brand ya. Jadi aku buka laptop, terus aku juga cek di tab aku apa sih kayak jadwal-jadwal what to do gitu, dan kayak deadline-deadline video juga, termasuk deadline revisian. Anyway aku lagi di semester akhir, semester 8. Ini mahasiswa semester akhir guys, doain ya moga aku cepet lulus. Itu aku ngedit-ngedit aja sih, kayak finishing video juga. Ya, selagi menunggu waktu untuk berbuka puasa. Nah, aku gabut, lebih gabut lagi ternyata aku sesudah itu, guys. Aku buka Netflix, terus kebetulan aku lagi nonton The Circle. The Circle yang USA itu asli asik banget. Aku tuh nontonnya gimana ya? Ih, gila itu keren banget. Fix kan wajib nonton kalau kalian suka reality TV show. Terus aku juga buka YouTube. Aku suka ngeliatin video review-review skincare gitu. Ini aku lagi nontonin reviewnya dari Kak siapa sih alah. Aku suka banget nontonin dia. Nah, ini adalah buka puasa aku, guys. Aku orang Palembang, jadi ini makan pempek. Ini rujak mie sih, jadi kayak mie pakai cuko Palembang sama pempek gitu. Terus ada serikaya, ada pisang goreng gitu. Dah, gitu deh. Hai guys, jadi aku barusan udah sholat isya. Tadi aku tuh habis pakai headless, jadi maafkan alis aku yang kacau ini. Aku habis ini mau maskeran, terus skincarean, dan habis itu istirahat. Anyway, makasih banget kalian udah ngikutin sampai akhir. Maaf kalau masih banyak kurangnya. So, bye. Selamat menaikkan ibadah puasa.